Puji Tuhan Pak Yosafat, Bapak ini sudah selama 10 tahun di bagian punggung bagian belakang ini ada tubuh benjolan sebesar bola pingpong. Kemudian di ibu ini sudah selama 6 tahun di bagian perutnya ini ada tubuh benjolan sebesar sebesar kelereng. Kemudian di bapak ini sekarang dia berumur 42 tahun, dia saksikan waktu dia berumur 14 tahun, ada tumor benjolan di bagian dadanya ini sebesar kelereng. Kemudian dia umur 35 tahun, muncul lagi benjolan yang satu sebesar bola pingpong di bagian kiri perut bapak ini. Kemudian di bapak ini sudah selama 4 tahun, di bagian kepalanya ini tadi ada tumor benjolan sebesar telur ayam. Puji Tuhan pada malam hari ini. Sebesar telur ayam di mana? Bekasnya ini ya, sebesar telur ayam. Hilang ya? Hilang ya? Jatuh kemana? Tidak tahu. Bapak ini saksikan tadi waktu dicamat tangannya oleh Pak Yosafat, dia rasa dingin semua dan tiba-tiba dia hilang. Katanya dia bilang begitu. Dingin? Rasa dingin. Rasa dingin? Ya, rasa dari tangan? Iya, dari tangan. Puji Tuhan, benjolan mereka malam hari ini sudah hilang. Dan mereka sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus.